adik-adik, kita akan belajar tentang integral. Diketahui, integral dari 0 hingga 1, 7x pangkat 5 per 2 dikurangi 5x pangkat 3 per 2 dx. Yang ditanyakan adalah hasilnya. Mari kita jawab. Kita akan masuk pada langkah yang pertama. Jadi pada langkah yang pertama, kita akan mengintegralkan. Untuk integral 0 hingga 1, 7x pangkat 5 per 2 dikurang 5x pangkat 3 per 2 dx. Sama dengan 7 per 2, x pangkat 7 per 2 dikurangi 5 per 5 per 2, x pangkat 5 per 2 dengan batas 0 hingga 1. Sama dengan 2 x pangkat 7 per 2 dikurang 2 x pangkat 5 per 2 dengan batas 0 hingga 1. Selanjutnya kita akan masuk pada langkah yang kedua. Di langkah yang kedua kita akan memasukkan batas. Jadi untuk 2 x pangkat 7 per 2 dikurang 2 x pangkat 5 per 2 dengan batas 0 hingga 1. Kemudian sama dengan kita masukkan 2 1 pangkat 7 per 2 dikurang 2 1 pangkat 5 per 2 dikurangi 2 0 pangkat 7 per 2 dikurang 2 0 pangkat 5 per 2. Sama dengan 2 dikurang 2 dikurang 0 sama dengan 0. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa hasil dari integral 0 hingga 1, 7x pangkat 5 per 2 dikurangi 5x pangkat 3 per 2 dx adalah 0. Jadi demikian adik-adik untuk soal kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.